firman-Mu Tuhan, lewat firman-Mu Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat. Dan hari ini di dalam ibadah online weekend service, kita mau mendengarkan firman Tuhan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berbicara kepada kami umat-Mu, segarkan roh kami, segarkan jiwa kami Tuhan, untuk kami dapat kekuatan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil di dalam Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33 ayat 2 sampai 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Perkataan ini adalah tawaran daripada Tuhan sendiri. Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat untuk menyertai engkau. Tuhan berjanji kepada umat-Nya waktu mereka berada di Mesir bahwa Dia akan membawa ke satu tanah perjanjian. Dan di sini Tuhan tetap genapi janjinya. Dia akan mengutus malaikat-Nya, dan terus kemudian dikatakan malaikat-Nya ini akan menghalau semua musuh-musuhnya dan terus sampai ke tempat negeri perjanjian, yang dikatakan negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan Tuhan berkata, aku gak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Apa maksudnya kalimat tersebut? Untuk mengerti perkataan Tuhan ini, kita harus mundur terlebih dahulu, yaitu berbicara di dalam Keluaran pasal 32. Nah, dikisahkan bahwa Musa sedang berada di puncak
gunung bersama-sama dengan Tuhan. Mereka menanti-nantikan orang Israel menunggu di bawah selama lebih dari 40 hari. Dan mereka merasa bahwa Musa tidak turun-turun. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa Musa tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka membutuhkan satu sosok, satu wujud yang mereka bisa sembah, yang mereka bisa percayai. Dan pikiran mereka, mereka membuat satu image, satu patung, yaitu patung lembu emas yang terbiasa mereka lihat di tanah Mesir. Mereka menyembah, orang-orang Mesir menyembah lembu, dan terus mereka berpikir bahwa inilah dewa, inilah Allah yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Lantas kemudian mereka dengan tidak keberatan, mereka menyerahkan seluruh hartanya, emas dan perak. Lantas kemudian Harun dipaksa untuk membuat patung tuangan yang terbuat dari emas. Dan jadilah patung anak lembu emas, dan mereka menyembah Tuhan atau menyembah si patung lembu emas tersebut. Dan ini sangat melukai hati Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu bukan secara kebetulan, tetapi dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan tangan Tuhan yang perkasa. Tuhan menimpakan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Kalau mungkin hanya satu kali saja, kita bisa berkata, oh kebetulan. Katakanlah misalkan, air menjadi darah di seluruh tanah Mesir kecuali Goshen, tanah di mana umat Tuhan tinggal. Oh, bisa saja kebetulan kalau satu kali. Tetapi tulah ini berulang-ulang kali sampai 10 kali. Dan tulah ini terjadi pada saat Musa berkata-kata, pada saat Musa bertindak. Dengan kata lain, tulah ini atau hukuman bagi orang-orang Mesir itu terjadi bukan secara kebetulan, bukan secara alam semesta, bukan secara kejadian alam semesta, tetapi ada tangan Tuhan. Hujan es di seluruh tanah Mesir, hujan es kecuali di tanah Goshen. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kebetulan kalau bukan ada tangan Tuhan yang menudungi tanah Goshen tersebut? Banyak ternak-ternak mati di seluruh tanah Mesir kecuali di tanah Goshen. Apa itu secara kebetulan? Mungkin satu kali bisa bilang aja, oh itu kebetulan. Tapi peristiwa ini berlanjut terus satu demi satu sampai 10 kali. Dan itu bukan secara kebetulan, ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, ada tangan Tuhan yang menjaga umat Israel ini. Dan terus kemudian yang baru fresh di depan mata mereka, pada saat mereka berada dalam keadaan terjepit, mereka dikepung oleh pasukan Firaun di belakang, dan di depan sana ada laut, dan Musa mengangkat tangan, dan terus kemudian laut terbelah. Apa itu secara kebetulan? Oh, kebetulan saja ada angin yang besar dan memisahkan air tersebut. Tetapi kok bisa kebetulan kalau sampai semua bangsa Israel sudah pergi ke seberang, dan terus kemudian pasukan Firaun menyeberang, dan terus kemudian air itu menutup. Itu tidak secara kebetulan, tetapi ada tangan Tuhan. Tetapi bangsa Israel ini melupakan itu semua. Saudara bisa bayangkan betapa terlukanya hati Tuhan pada saat Tuhan sudah menuntun mereka dengan begitu rupa, dengan begitu kasih sayangnya, tetapi mereka melupakannya begitu saja, dan mereka membuat satu patung tuangan anak lembu emas dan berkata, inilah Allah kita yang membawa kita keluar dari Mesir. Kita lihat ayat 8 ya, Keluaran 32. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betapa terlukanya hati Tuhan pada saat umatnya melakukan hal yang demikian. Sampai Tuhan berkata kepada Musa, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan Tuhan berkata, aku akan wipe out, aku akan membinasakan ini semua. Musa dengan kelembutan hatinya dia berkata, Tuhan jangan
tahan murkamu Tuhan. Beri kesempatan. Dan Musa memohon kepada Tuhan. Tuhan tawarkan, Musa, seluruh bangsa ini akan kumusnahkan kecuali keluargamu dan kaummu. Dari kaummu lah nanti akan aku tuntun menjadi satu bangsa yang besar. Tapi Musa berkata, tidak Tuhan, jangan, kasihanilah mereka. Lantas kemudian Tuhan membatalkan, oke, tidak akan kuhukum. Itu peristiwa waktu di puncak bukit. Kemudian Musa turun. Karena itu Musa mendapatkan pesan dari Tuhan. Waktu Musa turun, apa yang mereka lihat, apa yang Musa lihat, Musa marah sekali. Ternyata benar mereka di ayat 19, Keluaran 32 ayat 19, dan ketika Musa dekat ke perkemahan itu melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannyalah pada kaki gunung itu. Musa marah sekali, keterlaluan sekali. Dengan matanya dia bisa melihat dan dia, Musa marah sekali, dia bisa merasakan betapa hati Tuhan sedih, betapa hati Tuhan murka. Dan Musa menghadap ke Tuhan lagi, mencoba melunakkan hati Tuhan. Dia tahu betapa terlukanya Tuhan pada saat itu. Dan lantas kemudian Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai mereka. Aku stop sampai di sini saja. Tetapi karena aku telah berjanji, aku akan utus malaikatku untuk menyertai mereka. Tetapi aku enggak akan ada di tengah-tengah mereka. Cukup malaikatku saja dan mereka akan sampai ke tanah perjanjian. Saudara lihat, di tengah-tengah murkanya Tuhan, di tengah-tengah Tuhan murka sekali terhadap bangsa Israel, tetapi tetap muncul kasih setia Tuhan. Aku tetap menuntun mereka. Dengan kata lain, aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya bayangkan kalau posisi saya seperti kejadian itu, saya mungkin tidak akan menuntun bangsa ini. Enggak akan berikan ajudannya, enggak akan berikan pengawalnya, enggak akan berikan malaikat saya untuk memimpin bangsa ini. Tetapi Tuhan penuh kasih sayang. Meskipun Tuhan marah sekali, murka sekali, tetapi dia tetap berkata, aku akan kirim malaikatku untuk berjalan di depanmu. Saudara bayangkan, di depan mereka untuk menghalau. Dengan kata lain, malaikat ini ditugaskan untuk membuka jalan mereka. Sehingga mereka tidak perlu berperang, tetapi malaikatnya yang membuka jalan. Tuhan tidak berkata, aku akan mengutus malaikatku di belakang mereka, biar mereka yang berperang, terus kemudian malaikatnya di belakang saja mengawasi. Tidak, tapi malaikatnya berjalan di depan dan akan menghalau orang Kanaan. Di dalam Keluaran 33 ayat 2 dikatakan. Jadi malaikatnya ini ditugaskan untuk berjalan di depan mereka. Tuhan memegang perjanjian, memegang perjanjian kasih setia Tuhan. Dan di ayat 3 yang tadi kita baca di awal, Tuhan berkata, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau tegar tengkuk. Saudara bayangkan betapa sedihnya, betapa sengsaranya kalau Tuhan meninggalkan kita. Dibiarkannya sendirian. Terserah kamu mau apa saja. Aku lepas tangan. Aku gak mau ikut campur urusan kamu lagi. Kalau didiamkan Tuhan, gak enak saudara. Saudara pernah mungkin pada waktu saudara kecil, saudara melakukan kesalahan. Mama saudara atau papa saudara mendiamkan saudara. Didiamkan saja. Mau ngomong apa aja terserah. Mau main apa aja terserah. Rasanya gak enak. Mau makan terserah. Mau tidur terserah. Gak mau ngerjain PR juga terserah. Terserah aku lepas tangan. Kira-kira seperti itu. Dan Tuhan berkata, ya sudah.
ambil jalanmu, terserah aku, lepas tangan aku, enggak akan menyertai kamu. Dan Musa tahu betapa seriusnya kalau hidup tanpa Tuhan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan dia, kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan umatnya, dia tahu betapa sengsaranya. Selama ini mungkin kita hidup di dunia, kita menjadi anak Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kita berpikir Tuhan akan selalu ada, akan selalu ada. Tetapi ada saatnya, kalau kita hidup di dalam dosa terus-menerus, maka suatu saat Tuhan akan diam. Kalau Tuhan berkata, aku tidak akan menyertai kamu lagi, waduh, repot sekali. Terserah kamu mau ngapain aja, terserah. Lebih baik ditegur dengan kasih, betul? Kalau kita salah, Tuhan jewer Tuhan. Nggak apa-apa dijewer. Sebab kenapa? Sebab Tuhan masih sayang kepada kita, supaya kita jangan kebablasan. Tapi kalau Tuhan udah masa bodoh, terserah kamu ngapain saja. Waduh, itu yang celaka. Berbahaya sekali. Jangan sampai Tuhan itu cuek sama kita. Jangan sampai Tuhan itu masa bodoh terhadap kita. Dan Musa berkata kepada Tuhan seperti ini. Di dalam Keluaran 33. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan, if your presence doesn't go with us, Tuhan, jikalau hadirat Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan beranjak dari tempat ini. Kami akan diam di sini, Tuhan. Kalau Tuhan gak tuntun, kami gak mau malaikat-Mu, Tuhan. Kami gak mau ajudan-Mu, Tuhan. Kami gak mau satpam-Mu, meskipun mungkin itu jenderal-Mu, Tuhan. Kami gak mau, Tuhan. Kami mau Engkau sendiri. Musa tahu. Biarpun Tuhan bilang, aku akan sediakan ajunanku, malaikatku untuk menuntun bangsa ini, untuk menghalau semua musuh-musuhnya. Tapi Musa tahu kehadiran Tuhan itu jauh lebih daripada apapun juga, daripada ribuan malaikat yang bersama-sama dengan dia. Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak menyertai kami, aku atau kami tidak akan beranjak, Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan pergi, Tuhan. Kami tidak akan berani melangkah, Tuhan, kalau Tuhan tidak menyertai kami. Kadang-kadang di dalam kehendak bebasnya kita, kita memaksakan kehendak kita, memaksakan kehendak kita. Tuhan, ya sudah, Tuhan ngikutin. Tapi ada kalanya kita, pada saat kita memaksakan kehendak kita, Tuhan berkata, aku gak ikut sama kamu ya. Jangan saudara pergi. Karena sudah pasti, perjalanan di depan sana berbahaya sekali. Kalau tanpa Tuhan, kita akan binasa. Dan Musa tahu hal itu. Dan dia berkata, Tuhan sertai kami, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami salah. Kami tegar tengkuk. Kami keras kepala. Kami selalu menolak bimbingan Tuhan. Kami selalu menolak Tuhan, kehendak Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Apa hubungannya dengan Yesus? Pada waktu Yesus lahir, malaikat berkata, namanya disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Musa meminta penyertaan Tuhan. Tuhan, kalau hadirat-Mu, kalau Engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, kami tidak berani melangkah, Tuhan. Dan Allah memberikan putranya,
dia menjelma menjadi manusia dalam bentuk pribadi Yesus. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Yesus ada dalam hidup kita, Allah beserta dengan saudara dan saya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya itu sempurna. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai selama-lamanya, senantiasa, setiap saat. Allah di perjanjian lama murka dan terluka dan berkata, aku stop untuk menyertai kamu. Meskipun akhirnya dengan petisi daripada Musa dan akhirnya Tuhan menyertai umat. Allah di dalam perjanjian baru, di dalam Yesus Kristus, dia berjanji menyertai saudara dan saya senantiasa sampai kesudahan alam. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Pada waktu kita berada dalam kebimbangan, pada waktu kita berada dalam ketakutan, dalam pergumulan masalah, kita mungkin berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kitanya lah yang menjauh dari dia. Kitanya lah yang menghindar dari Allah, menjauhi dari hadirat Allah. Hari ini, sadari keberadaan Allah di dalam hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Namanya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Namamu disebut Immanuel, yang berarti Allah bersama-sama dengan kami. Allah menyertai kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami sering mengabaikan. Kami sering melupakan. Kami sering mendiamkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kalau Musa memohon untuk Tuhan menyertai perjalanan hidupnya, dan hari ini Tuhan, Allah yang bernama Immanuel tersebut ada dalam hidup kami. Satu privilege Tuhan, satu hal yang besar di dalam hidup kami Tuhan, di mana Engkau menyertai kami. Kami tahu kalau Engkau Allah bersama dengan kami, siapa yang akan menjadi lawan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, dan terima kasih buat rahmat Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan pada hari ini dan hari-hari selanjutnya Tuhan. Biarlah kami menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.